Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan saya Faisal Ariandra. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian cara bagaimana membuat watermark tulisan di aplikasi Word tahun 2016 ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, di sini caranya kalian pilih aja menu desain. Lalu di sini kalian pilih watermark. Watermark itu akan ada di balik tulisan ini ya. Lembar kerja kalian. Oke, kita pilih watermark. Lalu di sini sudah ada banyak pilihan yang tinggal kalian pilih aja sesuai keinginan kalian. Oke, saya di sini akan pilih download copy. Nah, di sini watermark tulisannya sudah muncul. Terus bagaimana cara mengganti teksnya atau tulisan download copy ini? Caranya di sini kalian buka aja lagi watermark. Lalu di sini kalian pilih custom watermark. Nah, di sini kalian bisa ganti teksnya di sini. Teks ini bisa kalian ganti. Di sini saya akan beri contoh. Asli. Lalu untuk menggantinya kalian klik apply untuk melihatnya dulu. Nah, seperti ini. Berubah menjadi asli. Lalu untuk mengubah fontnya bisa kalian pilih ini font. Di sini banyak pilihannya, tinggal kalian sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Di sini akan saya pilih ini. Kurang bagus, coba kita pilih lain. Seperti ini. Lalu di sini kalian juga bisa milih size ukurannya. Di sini ada banyak, ada 36 sampai 144. Lalu di sini kalian juga bisa memilih warnanya. Ini warna ada banyak warna yang disediakan. Kalian tinggal pilih aja sesuai keinginan kalian. Di sini saya coba akan pilih standar colornya warna merah. Lalu kalian pilih apply. Nah, di sini akan berubah jadi warna merah. Lalu di sini ada layout, layout diagonal atau horizontal. Di sini ada dua pilihan. Coba kita pilih horizontal. Nah, horizontal akan seperti ini. Kalau diagonal seperti yang tadi. Lalu kalian klik OK kalau sudah memang benar-benar sesuai dengan keinginan kalian. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.